Datanglah pada Dia yang mengundang kita untuk hidup dalam pertolongan dan pemeliharaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Sang Pemulih menyertai kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan kita akan bersama-sama menikmati pengakuan dosa kita bersama-sama di dalam litani keluarga ayah, ibu, dan anak. Kepada saudara bapak, ibu, dan anak yang bertugas dipersilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Saya hantarkan. Bapa di surga, dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu dalam doa bagi kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan Yesus, berikanlah damai-Mu dalam hati kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Perbaharuilah hati kami dengan cintamu. Penuhilah hati kami dengan belas kasih. Jadikanlah kami keluarga penuh dengan damai sejahtera-Mu, di mana sukacita, gelak tawa, dan rasa aman ada di sana. Jadikanlah kami keluarga penuh damai sejahtera-Mu, di mana jadikanlah rumah kami sebagai tempat di mana aspirasi positif diberikan satu sama lain. Tolonglah kami agar saling mengampuni satu sama lain. Jauhkanlah kami dari keinginan menuntut kesempurnaan dari seisi rumah dan sesama. Ya Allah, jadikanlah kami berkat bagi sesama. Ampunilah kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami, dan tolonglah kami agar selalu hidup dalam anugerah-Mu. Dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita akan menyambut doa pengakuan dosa kita dengan nyanyian Bersamamu. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau berjanji akan
Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menikmati berita anugerah bersama. Dengan berdiri, kita bersama akan menikmati berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31 yang demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam Tuhan ada keselamatan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyambut berita anugerah dengan Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat. Kasih dan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini karena kasih setiamu yang tidak pernah berhenti engkau limpahkan kepada kami. Firmanmu berkata, tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami pagi ini membuka mata hati kami, membuka mata jiwa kami, membuka mata jasmani kami, kami merasakan berkat-Mu yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Ketika Engkau memberi kami tambahan umur satu hari, berarti ada berkat baru yang Engkau siapkan untuk kami. Dan pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk datang persekutuan di tempat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mempergumulkan bersama firman-Mu. Engkau memberi kami kesempatan untuk memuji Engkau. Engkau memberi kami kesempatan untuk datang bersama-sama menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu berkata, hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya pada-Mulah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku dan aku tidak akan goyah. Bapa, biarlah kami datang kepada Engkau. Dan kami menikmati kedekatan bersama dengan-Mu Tuhan pada hari ini. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu ini kepada-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya bukan hanya sekedar pengetahuan yang kami dapatkan, tetapi kami menikmati sentuhan kasih-Mu, sehingga kami juga bisa mengasihi orang-orang lain di sekeliling kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya apapun yang hamba-Mu dengarkan pagi ini berasal daripada Engkau. Siapkan hati kami semua Tuhan, supaya setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami pulang dengan sukacita besar menikmati pemulihan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan satu topik mengenai aku memulihkan kamu, aku memulihkanmu. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kita. Dan bersama-sama nanti kita akan melihat dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Tapi perkenankan saya mengambil satu tambahan perikop supaya memperjelas topik ini, bahwa aku memulihkanmu. Mari kita akan melihat dulu dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Sebelum nanti kita masuk ke 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Mari bersama-sama kita melihat Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50 supaya kita bisa merenungkan bersama bagaimana Tuhan sudah memulihkan kita. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon," Simon ini adalah orang Farisi yang mengundang tadi, bukan Simon Petrus ya, Simon orang Farisi yang mengundang tadi. "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saut Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas utang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Jadi 10 kali lipat. Yang satu 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Saya senang dengan Lukas pasal 7 karena ini menunjukkan kepada kita dan memberi kita pengertian yang jelas bagaimana orang yang sudah dipulihkan. Bagaimana Tuhan memulihkan dari orang berdosa dan kita melihat bagaimana hal yang dilakukan oleh orang yang sudah dipulihkan. Mari kita melanjutkan dari 1 Petrus pasal 2 sebagai ayat yang menjadi perenungan kita hari ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25. "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari." Thank you.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekali lagi merenungkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25, sambil kita mengingat lagi tadi dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25 berkata sekali lagi untuk Bapak Ibu saya akan membacakan. Ia sendiri, Tuhan Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Mari kita melihat. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat, seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saya mencoba mencari apa arti kata pulih, Bapak Ibu. Di Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pulih itu berarti kembali seperti semula. Kalau orang sakit, berarti dia kembali pulih seperti semula. Kalau tadinya dia luka, ada luka yang membuka, maka kalau pulih berarti dia sudah menutup lagi dan hilang bekas lukanya. Itu yang dikatakan pulih. Jadi pulih itu adalah kembali seperti semula. Baik hati, kemudian kesehatan, berarti dia kembali seperti semula. Menjadi sembuh, baik kembali, dan menjadi baik seperti apa adanya. Bapak Ibu, ada banyak luka. Ada luka di kulit yang kalau kita kena peso, maka ketika luka itu pulih, maka dia akan kembali menutup. Ada luka yang kelihatan, ada luka yang gak kelihatan. Bapak Ibu pernah sariawan, luka di dalam mulut. Kita juga pernah luka misalnya gigi kita sakit, gak kelihatan. Nah ini kalau kita melihat di situ ada luka yang gak kelihatan. Walaupun gak kelihatan tetapi itu membuat kita seringkali berkerut kening kita. Karena kelihatannya gagah tetapi ternyata sakit gigi. Maka lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi kalau saya enggak, tetap sama sakit gigi dan sakit hati sama. Tidak menyenangkannya ya Bapak Ibu. Nah jadi ada luka-luka seperti itu. Dan ada lebih banyak lagi luka yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Kalau tadi luka kelihatan, luka yang walaupun tidak kelihatan tapi ada, sariawan, sakit gigi. Tetapi ada luka yang kita kadang-kadang tidak menyadari. Yaitu luka hati, dosa, luka kepada Tuhan, sehingga seringkali itu luka itu tidak bisa dipulihkan karena kita tidak tahu bagaimana cara memulihkan. Kalau luka di kulit kita tahu, oh cari betadin, oh cari obat, selesai. Luka sariawan tetesi sesuatu, walaupun sakit tapi kita tahu. Luka hati. Kemudian dia menangis, menikmati pengampunan dari Tuhan. Dan dia terus membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian mengusap air matanya itu dengan rambutnya, menciumi kaki Tuhan Yesus. Kemudian dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia bawa. Pada waktu itu kemudian Simon, orang Farisi ini yang merasa dia orang Farisi, dia merasa orang benar, dia berpikir, kalau dia nabi harusnya dia tahu ini, siapa orang ini, dia orang berdosa. Tuhan Yesus yang karena tahu, kemudian dia berkata kepada Simon, Simon, aku mau berkata kepadamu. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, Simon kamu mengatakan dirimu benar. Kamu orang Farisi dan kamu merasa lebih baik dari orang ini. Tetapi lihat, engkau yang mengundang aku, ketika aku datang ke rumahmu, engkau tidak menyediakan aku air basuhan untuk membasuh kakiku. Pada waktu itu Bapak Ibu, di antara orang-orang Israel, kalau orang mengundang seseorang sebagai tanda bahwa dia dekat dengan orang itu, dia menyiapkan satu, itu adalah basu untuk membasuh kaki. Karena pada waktu itu debu, maka orang yang masuk harus dibasuh kakinya kemudian dilap. Kemudian yang kedua, dia akan mencium sebagai tanda ucapan selamat datang. Kemudian yang ketiga, dia meminyaki dengan minyak. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Simon, ketika aku datang engkau tidak membasuh kakiku. Bahkan engkau tidak menyediakan air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini, dia membasuh kakiku dengan air matanya. Engkau tidak menyediakan kain untuk membersihkan kakiku. Tetapi dia memakai rambutnya untuk membasuh, membalus, kemudian menghilangkan air dari kakiku. Engkau tidak mencium aku, tetapi dari sejak awal perempuan ini menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki aku dengan minyak, tetapi perempuan ini meminyaki aku dengan minyak. Dan yang luar biasa, kemudian Tuhan Yesus berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni,
sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan ini loh, wanita ini sudah merasa diampuni, dia sudah dipulihkan, maka dia berbuat sesuatu yang begitu besar untuk aku. Seberapa besar Bapak Ibu yang dia berikan untuk Tuhan Yesus? Satu, kehormatan dia. Kehormatan apa untuk wanita itu? Rambut. Betul ya Bapak Ibu? Rambut itu kehormatan. Dia yang rambutnya dulu dikepang-kepang. Untuk apa dikepang-kepang? Untuk menarik orang datang kepada dia, karena dia pelacur. Maka rambutnya yang dulu dikepang-kepang untuk menarik orang datang kepada dia, sekarang diurai. Untuk apa? Untuk menghormati Tuhan Yesus. Kehormatan diberikan untuk Tuhan Yesus. Itu menunjukkan bagaimana dia menikmati pemulihan yang dari Tuhan Yesus. Tidak ada harga yang terlalu besar untuk Tuhan Yesus. Seberapa Bapak Ibu kita merasakan pengorbanan Tuhan Yesus? Seberapa besar kita memberikan kepada Tuhan Yesus? Apa yang kita berikan ke Tuhan Yesus? Sudah kehormatan seperti perempuan ini? Jangan-jangan kita gak merasakan pemulihan dari Tuhan Yesus. Sehingga kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus juga awal. Karena yang saya dapatkan tidak sebesar, yang saya rasakan tidak sebesar yang dirasakan oleh perempuan itu. Sehingga kehormatannya pun dia berikan. Yang kedua, dia merendahkan diri. Dia di belakangnya Tuhan Yesus, kemudian dia menangis, menciumi kakinya. Bukan mencium kening, bukan mencium pipi loh Bapak Ibu, kaki. Dia bersedia merendahkan diri. Orang yang dipulihkan itu rela merendahkan diri. Dianggap hina, dianggap hamba, tidak ada masalah. Karena aku sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Aku sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Aku harus mencium kaki Tuhan Yesus pun tidak ada masalah. Yang ketiga, dia memberi harta terbesarnya. Apa harta terbesarnya? Bagi orang wanita pada masa itu, minyak wangi di dalam kualam itu merupakan simpanan mereka. Jadi kalau minyak wangi itu minyak wangi yang mahal harganya, itu simpanan dia. Dan dia membawa simpanan terbaiknya itu pada siapa? Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia sudah dipulihkan. Bapak Ibu, orang yang sudah dipulihkan, tidak ada yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kehormatan paling besar rambutnya dia urai. Dia untuk membalus, menghilangkan air matanya. Kehormatan dia berikan. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan hartanya yang paling besar dalam hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, sekarang Simon coba renungkan dirimu. Bandingkan dirimu dengan perempuan ini. Dan saya merasa Bapak Ibu, kalau saya sampai di Lukas pasal 7 sama, saya mencoba merenungkan hidup saya dengan hidup wanita ini. Apakah saya sudah sama dengan wanita ini, bersedia menyerahkan semua kehormatan saya untuk mengasihi Tuhan Yesus, bersedia merendahkan diri untuk mengasihi Tuhan Yesus, bersedia menyerahkan harta terbaik saya untuk mengasihi Tuhan Yesus. Apakah masih ada awal dalam hati saya? Oh, ada harga diri saya, maksud saya harus mau mengakui kesalahan di hadapan orang lain. Oh, mengapa saya harus meminta maaf kepada orang lain? Nanti dianggap saya diinjak-injak, saya dianggap keset. Nah, kalau begitu kita masih belum merasakan pengampunan dong. Belum merasakan bahwa kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dipulihkan itu berarti kita dikembalikan seperti semula hubungannya. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, mana hubungan yang lebih dekat antara wanita ini dengan Simon? Simon ini orang Farisi, tetapi bagaimana hubungannya dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang, dia tidak menyambut, dia tidak memberi dia basuhan air, dia tidak menyiapkan minyak wangi, dia tidak mencium. Tetapi wanita ini, dari sejak datang, dia membasuh dengan air matanya, kemudian menghilangkan dengan rambutnya, kemudian dia menciuminya setiap waktu dengan kakinya diciumi, dan kemudian meminyaki dengan minyak wangi. Bapak Ibu bisa membayangkan mana yang lebih dekat. Kalau kita dipulihkan kehidupan kita, maka hubungan kita menjadi lebih dekat. Nah, kalau kita masih punya ganjalan, berarti kita belum dipulihkan dengan siapapun. Kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan teman-teman gereja. Kalau kita masih ada sesuatu, berarti kita belum dipulihkan hati kita. Kita belum dikembalikan kepada kondisi semula.
Nah, mengapa kita belum bisa dikembalikan kepada kondisi semula? Karena kita tidak bisa merasakan kasihnya Tuhan. Perempuan ini merasakan kasihnya Tuhan Yesus yang luar biasa, sehingga dia rela rambutnya yang menjadi kehormatan dia, dia relakan untuk Tuhan Yesus. Hartanya yang paling besar, dia relakan untuk Tuhan Yesus, karena dia merasakan kasihnya Tuhan Yesus. Mengapa ada banyak orang-orang sekarang ini, Bapak Ibu, yang tidak merasakan kasihnya Tuhan Yesus, dan tidak dipulihkan? Mari kita melihat beberapa contoh. Contoh yang pertama, mari kita melihat di Wahyu pasal 3, ayat yang ke-14 sampai dengan 22. Ini bagian dari 7 jemaat di Wahyu pasal yang ke-2 dan 3. Saya akan membacakan Wahyu pasal 3, ini jemaat di Laodikia. Mari kita melihat, ada banyak orang-orang Kristen yang saat ini seperti ini. Ayat yang ke-15 saya akan membacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kita melihat, Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen, orang yang percaya, ini jemaat loh Bapak Ibu, disebut jemaat Laodikia. Artinya jemaat, tetapi dikatakan di sana, dia suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, sama seperti orang lain. Ya, bukan kemudian dia tidak ke gereja, bukan dia tidak berdoa, bukan dia tidak melakukan hal-hal rohani, dia melakukan, tetapi biasa-biasa saja. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Biasa-biasa saja itu cukup? Tidak cukup di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat tadi, membandingkan si Simon tadi yang melakukan, mengundang Tuhan Yesus, tetapi dia biasa-biasa saja. Tuhan menginginkan kehidupan kita yang luar biasa, perubahan yang nyata. Wong Tuhan Yesus mengatakan, kita mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi kita. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa lebihnya kamu? Matius pasal 5. Kalau kamu hanya menyapa orang yang menyapa kamu, apa lebihnya kamu? Enggak ada bedanya kamu dengan orang lain. Itu berarti biasa-biasa saja. Orang yang disapa pasti menyapa. Orang yang mengasihi pasti mengasihi. Tetapi apakah kamu bisa mengasihi musuhmu? Bisa enggak kamu mengasihi orang yang membenci kamu? Jadi Bapak Ibu, menjadi orang percaya itu extraordinary. Luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang luar biasa? Hanya kalau kita menikmati kasih yang luar biasa. Nah kalau kita melihat, mengapa engkau suam-suam kuku Bapak Ibu? Mengapa jemaat di Laodikia ini suam-suam kuku? Mari kita lihat ayat 20. Ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Berarti artinya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus di mana ini? Di luar, karena dia mengetok. Tuhan Yesus masih di luar kehidupan dia. Dia tidak merasakan kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus ngetok-ngetok terus, tapi gak pernah dibukakan. Gak pernah merasakan bagaimana Tuhan yang sudah memulihkan kehidupan dia. Ada banyak jemaat yang seperti ini, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang percaya seperti ini. Maka hasilnya apa, Bapak Ibu? Biasa-biasa saja. Suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Kita menjadi orang Kristen yang seperti apa? Mari, yang kedua, mari saya senang melihat contoh. Yang kedua, mari kita melihat Ulangan pasal 1. Ini orang Israel. Ketika keluar dari tanah Mesir, dia sudah dipulihkan, sudah ditebus dari Mesir. Tetapi mari kita melihat Ulangan pasal 1, kita akan melihat ayat 26 sampai dengan 28. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Jadi dia menentang Tuhan, walaupun dia sudah dipulihkan, dia sudah ditebus dari Mesir. Ayat 27, kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemana pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Mengapa orang Israel pada waktu itu tidak mau menyerbu sampai ke tanah Kanaan? Mengapa mereka menentang titah Tuhan? Karena hati mereka tawar. Mengapa hati mereka tawar? Karena ayat 27 dikatakan, dalam hatinya mereka berkata, Tuhan membenci kita. Karena dia tidak merasakan kasih Tuhan, maka yang terjadi kemudian dia tawar hati. Kalau dia tawar hati, maka dia menentang titah Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa. Dimulai dari hati. Kalau kita tidak merasakan kasih Tuhan, yang dia sudah mati di kayu salib di Golgota, maka kita tawar Bapak Ibu,
tawar hati kita. Masih ingat perumpamaan orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta? Mengapa orang yang punya 1 talenta itu menyimpan? Karena dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau itu tuan yang kejam. Engkau mengambil di tempat engkau tidak menanam. Dia merasa tuannya itu kejam. Kalau hati kita tidak menikmati kasih Bapa, maka kita pasti akan tawar. Kalau kita tawar hati, ada waktunya kita menentang Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita dipulihkan? Satu, tetap rasakan kasih Tuhan. Kapanpun, dimanapun. Jangan pernah berhenti menikmati kasih Tuhan. Setiap kali kita perjamuan kudus kan bukan setiap kali Pak Pendeta mengingatkan kita. Perjamuan ini bukan untuk orang yang tidak berdosa, tetapi untuk orang yang berdosa dan mengakui dosanya dan membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi setiap kali perjamuan kudus Bapak Ibu, kita diingatkan lagi bahwa saya itu butuh kasih Tuhan Yesus. Begitu kasih Tuhan Yesus tidak kita rasakan, maka yang terjadi apa? Tawar hati. Kalau tawar hati kemudian kita menentang titah Tuhan. Kita menjadi pemberontak-pemberontak Tuhan. Mengapa kita tidak bisa menikmati kasih Tuhan? Seringkali kasih Tuhan itu Bapak Ibu kita asosiasikan itu dengan kondisi. Kalau kondisi kita baik, wow, bersyukur Tuhan kondisiku baik. Ketika kondisi tidak baik, waduh Tuhan tidak mengasihi aku. Betul ya Bapak Ibu? Kita kadang-kadang kalau kondisi kita baik, berhasil, kemudian menang, sukses, kita senang. Tapi begitu kita gagal, wah Tuhan di mana, mengapa engkau tidak mengasihi aku? Apakah begitu? Benar begitu? Padahal kebenarannya kalau kita lihat Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan Allah itu bisa datang dari keberhasilan, kegagalan. Dari sehat, sakit. Itu bisa mendatangkan kebaikan. Tetapi seringkali kita merasakan kasih Tuhan kalau keadaannya baik. Tetapi kalau keadaannya tidak baik, oh Tuhan tidak mengasihi aku. Padahal Tuhan mengasihi enggak? Tuhan tetap mengasihi. Catat itu sungguh-sungguh. Seringkali hati kita merasa tidak dikasihi Tuhan ketika keadaan tidak baik. Yang kedua, seringkali kasih Tuhan itu kita asosiasikan dengan jawaban doa. Betul ya, kalau kita persekutuan doa, kalau kita datang ke persekutuan, kadang-kadang ada orang yang bersaksi, bersyukur doaku dijawab, bersyukur Tuhan menjawab doaku. Betul ya, itu tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Tetapi kalau itu terus-menerus, maka yang terjadi dalam hati kita, wah Tuhan mengasihi aku kalau menjawab doaku. Kalau doaku tidak dijawab, maka Tuhan tidak mengasihi aku. Betul begitu Bapak Ibu? Oh tidak. Bisa dibayangkan kalau semua permintaan kita dijawab oleh Tuhan, apa jadinya kita? Ruwet malam kita. Tuhan mengasihi kita itu ketika dia tidak memberikan semua keinginan kita. Kepada anak kita, apakah semua keinginan dia kita berikan? Tidak kan? Karena kita tahu yang terbaik. Sama, Bapa kita di surga juga tahu. Tetapi kesalahan asosiasi kita. Wah kalau doaku dijawab maka Tuhan mengasihi aku. Kalau doaku tidak dijawab Tuhan tidak mengasihi aku. Tidak Bapak Ibu. Tidak sama sekali. Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan Tuhan Yesus mengasihi kita? Pada waktu kita berdosa. Pada waktu kita berdosa itu artinya apa Bapak Ibu? Pada waktu kita sedang melawan Tuhan, sedang menentang Tuhan, sedang tidak dekat dengan Tuhan. Itu Tuhan sudah mengasihi kita. Apalagi sekarang Bapak Ibu sudah sering ke gereja, membaca firman Tuhan, berdoa. Tuhan masih mengasihi? Iya. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita enggak bisa datang ikut persekutuan, kita merasa, aduh Tuhan masih mengasihi saya enggak ya? Saya membaca Alkitab 5 pasal setiap hari, tiba-tiba suatu hari saya hanya bisa membaca 1 pasal. Tuhan masih mengasihi aku enggak ya? Kita biasa berdoa 2 jam sehari, tiba-tiba hanya bisa berdoa 5 menit, kita bertanya, Tuhan masih mengasihi aku enggak? Apakah kasih Tuhan itu bergantung dari apa yang kita kerjakan kepada dia? Enggak Bapak Ibu. Sebelum kita bertobat, sebelum kita bisa berdoa, sebelum kita bisa datang ke gereja, sebelum kita bisa membaca Alkitab, Tuhan sudah mengasihi kita. Kasih Tuhan itu kekal. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu, kalau kita membaca Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu, jangan pernah kita mau ditipu oleh iblis Bapak Ibu. Keadaan itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita.
Jawaban doa tidak membuat menunjukkan Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa pun, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kasihnya dikatakan, Yeremia 31 ayat 3, kasihnya kekal. Akan melanjutkan terus. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu, Tuhan masih mengasihi kita. Saya tidak sedang berkata bahwa kalau begitu kita gak perlu berdoa, kalau begitu kita gak perlu saat teduh, kalau begitu kita gak perlu membaca Alkitab, kalau begitu kita gak perlu hidup kudus, bukan begitu loh Bapak Ibu. Saya tidak berkata begitu. Tetapi untuk mendapatkan kasih Tuhan, kita tidak perlu berbuat itu. Sebelum kita bisa berbuat itu pun, Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi, kalau saya mengerjakan itu, karena saya merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya, maka saya membaca Alkitab. Karena saya merasakan kasih Tuhan, maka saya berdoa. Karena saya merasakan kasih Tuhan, maka saya datang membawa persembahan. Karena saya menikmati kasih Tuhan, maka saya datang ke persekutuan. Seperti perempuan ini, karena merasakan kasih, maka dia mengerjakan kasih. Memulihkan kehidupan. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Ketika saya tidak bisa melakukan ini, Tuhan mengasihi saya enggak ya? Ketika saya enggak bisa berdoa 5 jam, Tuhan mengasihi saya enggak? Ketika saya enggak bisa membaca Alkitab 5 pasal, Tuhan mengasihi saya enggak? Enggak Bapak Ibu. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Kasih Tuhan itu tidak pernah ada punya expired date-nya Bapak Ibu. Kalau kita kan kasih kadang-kadang ada expired date-nya. Pada waktu orang pacaran kasihnya luar biasa. Setelah menikah kasihnya kemudian expired. Tetapi dikatakan di sana kasih Tuhan tak berkesudahan. Dan dikatakan di sana selalu baru setiap pagi. Jadi mari kita nikmati kasih Tuhan. Supaya hidup kita dipulihkan. Supaya kita sama seperti perempuan ini bisa datang kepada Tuhan dengan sukacita yang penuh. Bukan hanya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar suam-suam kuku kehidupan kita sekarang. Kehidupan yang dipulihkan itu kehidupan yang penuh semangat. Passion, hasrat, gairah untuk datang kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, seperti perempuan ini. Lebih dekat kepada Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Menyeka dengan kehormatannya. Kemudian memberikan harta terbaiknya, minyak, di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, seberapa kita merasakan kasih Tuhan? Seberapa salah kita selama ini merasakan kasih Tuhan? Sehingga kita tidak merasakan kasih Tuhan. Dan itu yang membuat kehidupan kita tidak dipulihkan. Mari Bapak Ibu, supaya kehidupan kita semakin dipulihkan, kita semakin merasakan kasih Tuhan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan kan jelas sekali, dosanya yang banyak itulah telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalau kita hanya sedikit diampuni, keluar kita juga sedikit. Kalau kita banyak diampuni, keluar kita juga banyak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menikmati 1 Petrus 2 ayat 24 dan kita renungkan sekali lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Amin. Mari kita saat teduh dan kita akan mendengarkan satu lagu, Kasih Yesus Indah Dalamku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Jiwaku, ku tak
dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. Berapa kasih Tuhan itu memulihkan kehidupan kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa dan merenungkan di dalam hati kita. Apakah kita sama seperti perempuan tadi? Kita ini jijik, kita ini kotor, kita ini orang berdosa. Tetapi kasih Tuhan sanggup memulihkan kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa diri kita kotor? Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa diri kita orang berdosa? Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa diri kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan? Mari kita mengatakan dalam hati kita sendiri, aku Tuhan, aku Tuhan. Tidak ada orang yang tahu, Bapak Ibu yang ada di gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari saya akan meminta Bapak Ibu untuk merenungkan dalam hati kita supaya kita dipulihkan. Apakah ada di antara kita yang karena perbuatan kita merasa jijik di hadapan Tuhan, merasa kotor seperti perempuan ini? Mari kita mengatakan, ya Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan Yesus. Aku butuh pengampunan-Mu. Aku butuh kasih-Mu. Mari saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan, karena kami orang berdosa. Kami orang yang tidak layak. Dan terlebih Tuhan, kami seperti Simon orang Farisi. Seringkali kami merasa layak, tapi sebenarnya kami tidak layak. Kami merasa bersih, tapi sebenarnya kami bukan bersih. Kami merasa benar, tapi sebenarnya kami tidak benar. Maka Engkau mengatakan, jika kami mengatakan diri kami melek, maka sebenarnya kami orang buta. Karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kami. Kasih Yesus yang sudah mengampuni kami. Biarlah itu turun di dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah itu mengampuni kami Tuhan, memulihkan kehidupan kami. Hubungan kami, keluarga kami, istri kami dengan suaminya, kami menyerahkan kepada Engkau. Kami sebagai anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, kami dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kami di jemaat-Mu di tempat ini, maupun tetangga kiri kanan. Pulihkan Tuhan kehidupan kami, karena kami sudah Engkau pulihkan hubungan kami dengan Engkau. Bapa, biarlah kasih-Mu yang besar itu mengurapi kami. Dan biarlah kasih-Mu yang besar itu memulihkan kami. Dan itu membuat kami kembali menikmati kasih di antara kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami berdoa mengucap syukur kepada Engkau seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang akan mendasari, diambilkan dari Mazmur 118 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan syukur kita membawa persembahan syukur kepada Allah. Selamat menaikkan persembahan. Thank you.
untuk berdiri. Mari kita mengaturkan persembahan melalui doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang kekal ya Bapa bagi kami semua. Kami mengucap syukur Engkau begitu mengasihi kami orang berdosa. Hari ini kami juga mengucap syukur Engkau memulihkan kami. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tiba saatnya kami akan menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami haturkan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, berkati persembahan yang kami haturkan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan juga persembahan yang lain. Kiranya Engkau sucikan dan Engkau kuduskan dan Engkau berkati agar persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk selanjutnya mampukan kami seluruh jemaat-Mu untuk dapat mempersembahkan yang lebih baik dan berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, melalui kehidupan kami masing-masing bersama keluarga kami masing-masing bersama seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang indah, nama yang terindah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk dulu, kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama supaya Tuhan menolong kita dan menjagai kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini Engkau mengajarkan kepada kami satu hal yang besar. Bagaimana kami menikmati pemulihan daripada-Mu, menikmati kasih yang daripada Engkau. Karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu saat ini menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu sepenuhnya. Kami berdoa untuk gereja tempat di mana Engkau memberikan kami berkat. Melalui tempat ini Tuhan, kami menikmati persekutuan di antara kami. Kami terus menyerahkan GKJ Ngeserap ini kepada Engkau. Kami berdoa untuk segenap majelis, keluarga, juga Bapak Pendeta Konsulen kami, Bapak Pendeta Joko Wibowo, kami menyerahkan kepada Engkau. Kami juga terus berdoa untuk setiap teman-teman kami di komisi, panitia, tim, dan di wilayah-wilayah yang ada, kami menyerahkan kepada Engkau, supaya Engkau memberkati mereka, mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau, dan terus bekerja di hadapan Engkau, menikmati kasih-Mu, dan menyalurkan kasih-Mu Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang lain. Terkhusus kami berdoa untuk majelis baru yang akan ditetapkan minggu depan. Kami berdoa untuk Bapak Joko Marwanto, kami berdoa untuk Ibu Supiah, kami juga berdoa untuk Bapak Yesunaman. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan untuk majelis-majelis baru ini Tuhan, supaya Engkau sendiri yang memberkati dan menjagai. Kami juga terus berdoa untuk semua kegiatan kami Tuhan untuk minggu ini dan hari-hari berikutnya, baik ibadah, PA, doa, rapat-rapat, dan lain sebagainya. Kami minta Tuhan supaya semuanya itu membawa kami menikmati kasih-Mu yang lebih dalam, sehingga kami bisa saling mengasihi lebih dalam. Kami juga terus berdoa secara khusus untuk acara pemanggilan pendeta kami Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk masa orientasi bagi pemanggilan pendeta, terutama untuk bagi bakal calon kami, Mas Antonius Prasetyo Jati, yang akan berakhir nanti bulan Desember. Kami datang kepada Engkau Tuhan, menyerahkan waktu ini, supaya kami sungguh-sungguh menikmati bagaimana Engkau berbicara kepada kami maupun dengan Mas Jati. Supaya kami bisa menikmati bagaimana pemilihan yang daripada Engkau, sehingga kami boleh menentukan yang tepat seperti yang Engkau kehendaki. Kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami berdoa untuk Bu Hartono Tindo, kami berdoa untuk pemulihan Bu Suki, kami berdoa untuk Ibu Tasmini, kami berdoa untuk Bapak Niko Koyongian, kami berdoa untuk Bapak Sumarsono, kami juga berdoa untuk Mbak Linar. Kami menyerahkan kepada-Mu supaya Engkau sendiri yang memberkati dan menjagai mereka yang sakit, supaya mereka boleh dipulihkan. Kami juga berdoa untuk kasepuan kami, Pak Kardiman, kami berdoa untuk Ibu Yesu Gimanto, Bu Yunus, Bu Kasnur, Mbah Pian, Ibu Sumarmi, Pak Sunar, Bu Kusrini, Bu Martin, Pak Kader, kemudian Pak Thomas Pandiono. Kami menyerahkan kepada Engkau juga, Tuhan. Juga untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, kami menyerahkan kepada-Mu supaya Engkau memulihkan mereka, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami minta supaya Engkau sendiri yang memberkati dan memulihkan mereka. Sama seperti berkat yang kami dapatkan hari ini, Engkau memulihkan kehidupan kami.
Kami juga terkhusus berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur kalau sudah semakin melandai, tetapi kami juga terus berdoa supaya tidak terjadi lonjakan-lonjakan berikutnya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi negara kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati lagi pemulihan dari semua pandemi ini. Kami terus menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah, dan kami juga terus berdoa Tuhan. Dari sejak pulau-pulau, kota-kota yang ada, supaya mereka kemudian dipulihkan mengenal Engkau Yesus. Supaya negeri kami, semua bangsa kami bertelut di hadapan Engkau, berlutut di hadapan Engkau, mengakui dengan lidahnya bahwa Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Allah, menyerahkan ibadah kami pagi ini, supaya Engkau sendiri yang menyempurnakan, Engkau sendiri yang membuat kami boleh menikmati, kalau kami nanti segera pulang, biarlah kepulangan kami menikmati berkat kasih-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dipulihkan dari dosa kami, dan kami menikmati pemulihan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kami ajak bangkit berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan. Kita akan bersama-sama berdoa bagaimana keluarga kita dipulihkan karena lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat yang dari Tuhan.
Allah yang memulihkan ada bersama keluarga kita. Ia mengarahkan semua pada hidup penuh pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah, sang sumber kasih karunia. Sekarang, satukan hati kita dan terimalah berkatnya. Kita dan seisi rumah kita disertai dalam kasih utuh, supaya kita diteguhkan melewati jalan-jalan hidup kita. Penyertaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian pengutusan tadi, ini saatnya Tuhan, kau melawat keluargaku, bait yang terakhir saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.